بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين wa tufaqihuna biha wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani, kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada dan kapanpun anda berada. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di dunia maya dalam tayangan kajian ini dalam keadaan sehat walafiah. Mudah-mudahan yang sehat semakin sehat dan awet sehatnya dan tidak kena penyakit yang sakit diberi kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Ehwali kali ini kita akan bahas kapan sedekah terbaik ya atau kapan waktu yang terbaik untuk bersedekah. Ada orang yang mengatakan, "Saya nanti akan bantu kamu, tapi saya akan transfer nanti ya hari Jumat." Karena dia menganggap Sedekah yang terbaik adalah di hari Jumat. Oke, saya akan bantu biaya kuliah kamu, biaya rumah sakit kamu, tapi tunggu hari Kamis ya. Nanti insya Allah saya transfer hari Kamis karena dia menganggap hari yang terbaik untuk sedekah adalah hari Kamis, atau mungkin sebagian orang mengatakan saya akan sedekah nanti ya, saya kirim di hari Senin karena dia menganggap sedekah yang terbaik adalah di hari Senin. Ada pula yang mengatakan Tunggu ya besok pagi-pagi saya akan sedekah setelah sholat subuh Sedekah subuh ya Insyaallah saya akan transfer saya kirim uangnya nanti Setelah sholat subuh Nah sebetulnya mana nih ya yang terbaik Waktu yang terbaik untuk sedekah itu kapan rahimakumullah Sedekah ini adalah ibadah amal yang luar biasa Karena sedekah ini punya fungsi yang banyak Di antaranya akan menjadikan harta yang kita sedekahkan itu barokah Kemudian harta itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala karena begitu kita menyedekahkan harta kita di jalan Allah taala, Allah mengatakan siapa yang mau pinjamkan hartanya kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mau minjamin Allah gitu. Maka begitu diterima sama Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menjaganya, Allah yang melindunginya, Allah yang melipat gandangkannya, Allah yang mengembangkan harta ini menjadi jumlahnya banyak dan barokah. Dan luar biasanya Allah Subhanahu wa taala Allah yang maha kaya, Allah yang maha luar biasa untuk mengambil harta kita yang mana harta itu dari Allah Subhanahu wa taala bukan milik kita hanya titipan Allah. Allah menggunakan bahasa siapa yang mau meminjamkan hartanya kepada Allah taala. Allah meletakkan kita sebagai rekan bisnisnya Allah Subhanahu wa taala padahal kita ini makhluk dan Allah sang pencipta kita. Karena Allah sayang kepada kita semua, dan ingin menunjukkan rasa jaminan itu kepada kita semua Aku yang meminjam Jadi jangan ragu Aku akan kembangkan Aku akan lipat gandakan Aku akan berikan keuntungan yang unlimited rahimakumullah. Karena itu orang yang sodakoh dalam lindungannya Allah Orang yang sodakoh akan di, dijauhkan dari petaka Dari bencana Dari musibah Orang yang sodakoh Kesalahannya akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya Sangat banyak fadilah sodakoh Nah karena itulah kaum muslimin dan muslimat Para sahabat radiyallahu anhum ajma'in Semua mengajarkan sedekah ini Untuk semua orang Jadi sedekah bukan milik orang kaya Sedekah adalah milik umat Nabi Muhammad SAW Setiap umat Rasulullah butuh bersedekah Karena umatnya Rasulullah butuh ampunan Umatnya Rasulullah butuh perlindungan Umatnya Rasulullah butuh dilipat gandakan pahalanya Umatnya Rasulullah butuh juga dilipat gandakan hartanya karena itu mau kaya, mau miskin, mau kuat, mau lemah, semuanya butuh untuk bersedekah. Kita butuh bersedekah. Nah, ikhwani kumullah, lantas kapan ini atau bagaimana caranya agar mendapatkan pahala yang terbesar, pahala yang teragung dari sedekah tersebut? Hal ini pernah ditanyakan oleh seorang sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diterangkan dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan kitab-kitab yang lain. Ja'a datang seorang menghadap Nabi Muhammad SAW. Kemudian berkata, Ya Rasulullah, ayu sadaqati ajron. Wahai Rasul Muhammad SAW, sedekah yang paling besar pahalanya, yang paling agung itu yang seperti apa? Maka baginda Muhammad sallallahu alaihi Antasodak, wa menjawab, menjawab anta saddaq anta wa anta sahihun shahihun wa ta'mulul ghina kamu bersedekah dalam keadaan kamu sehat syahih dan kamu sangat membutuhkan harta tersebut, kamu berat untuk mengeluarkannya, taksal fakro dan kamu khawatir akan jatuh miskin. Artinya orang ini dalam keadaan ekonomi yang pas-pasan, ya punyanya ya itu itu saja, sehingga berat untuk mengeluarkannya. Ya saldonya sudah minim, berat untuk mengeluarkannya, taksal fakro. Kamu khawatir nanti kalau kamu sedekah kamu akan jatuh miskin, kamu nggak punya uang, kamu nggak punya harta. Dalam kondisi seperti itu, maka sedekahmu jadi luar biasa dan di saat itu pula tak muluhina kamu masih pengen punya kekayaan kamu masih pengen menabung kamu masih pengen punya harta yang besar jadi takut miskin uangnya pas-pasan dan lagi nabung ya lagi pengen punya harta yang banyak tak muluhina e, punya cita-cita jadi orang yang yang kaya dengan hartanya itu sehingga berat dia mengeluarkan uangnya nih berat ya berat mengeluarkan uangnya yang seperti itu kata Nabi Muhammad SAW itu adalah sedekah yang terbaik Walatum hilu hatta idza hulqum. Ya, dan jangan pernah kamu tunda sedekah hingga datangnya ajal sampai uh, di kerongkongan ini nyawa sudah sampai di kerongkongan baru kamu berkata kul uh, kulta li fulan kada wali fulan gada. tolong hartaku untuk fulan bagi sekian untuk fulan bagi sekian okotkan li fulan padahal fulan itu sudah punya jatahnya sendiri ya padahal itu harta yang disedekahkan sebetulnya itu milik fulan itu sendiri yaitu harta milik warisnya ya milik uh, yang yang diberi sedekah itu sendiri. Ehwani rahimakumullah. Karena itu ya sangat salah ya sangat salah kalau kita menunda sedekah. Jadi sedekah ini jangan ditunda. Jadi segera dikeluarkan. Pernah seorang ulama lagi mandi di kamar mandi, kemudian dia teriak di kamar mandi manggil istrinya dengan suara keras, tolong serahkan ya, itu kepada Fulan, serahkan itu pada Fulan. Lagi di kamar mandi ini. Maka setelah keluar dari kamar mandi dan harta yang ingin disedekahkan udah diserahkan istrinya nanya kenapa kamu tidak tunda sampai kamu keluar dari kamar mandi ya kemudian kamu ngomong baik-baik tidak -baik, teriak-teriak ngomong dengan saya dengan suara yang yang wajar saja nggak harus teriak dari kamar mandi gitu padahal di kamar mandi makruh untuk berbicara dan lain sebagainya kecuali untuk hal-hal yang memang al -dhururi. maka saat itu dijawab oleh ulama tersebut ya karena saya khawatir kalau saya tunda sedekah saya menunggu nanti keluar dari kamar mandi, saya tergoda oleh syaitan sehingga saya tidak jadi menyedekahkan harta tersebut karena hati saya telah berubah. Perjalanan dari kamar mandi, selesai mandi sampai keluar dari kamar mandi, itu ada kesempatan syaitan untuk untuk menggoda kita dan bisa merubah kita. Begitulah ulama tidak mau menunda-menunda sedekah. Ehwani rahimakumullah dan tadi Nabi kita Muhammad SAW menyatakan jangan kamu tunda sampai nanti roh sampai di kerongkongan siapa di antara kita yang tahu kapan hidup kita akan berakhir hari ini kita uh, ingin sedekah mau bantu seorang tapi karena kita melihat kemuliaan hari Jumat kemudian kita katakan nanti ya saya sedekahnya hari Jumat hari Jumat ya nanti saya akan transfer Ikhwani ternyata hari Kamis keburu meninggal dunia sehingga dia belum bersodakoh Ya, belum ber, bersedekah sedekah. rahimakumullah. Jangan tunda sodakoh kita Jangan nunggu hari Jumat Jangan nunggu hari Kamis Jangan nunggu esok pagi Karena sedekah yang terbaik adalah Saat ini juga Dan saat kita lagi berat mengeluarkan har, harta Dan kita lagi pengen kaya Saat ini juga Menyegerakan amal Menyegerakan sodakoh Itulah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW Nah kecuali Kalau memang kita ini pas di hari Jumat kita bersedekah ya nggak nunggu datangnya hari Jumat pas di hari Jumat kita sodakoh maka kita niatkan demi muliakan hari Jumat nih saya sodakoh di situ pahalanya luar luar biasa pas kita ada di hari Senin pas kita di hari Senin kemudian kita sodakoh kita niat demi memuliakan hari hari kelahiran Nabi Muhammad SAW saya sodakoh nah ini apa namanya menjadi besar nilainya sedekah tersebut jazakumullah khairan mudah-mudahan yang sedikit ini memotivasi kita semua untuk menyegerakan sodakoh dan tidak menunda-nunda sedekah kita kepada saudara kita. Dan satu hal yang penting, jangan pernah merasa kamu telah berbuat baik kepada orang yang kamu sedekahi. Jangan pernah kita merasa kita telah berbuat baik kepada orang yang kita sedekahin, karena sedekah itu hubungan kita dengan Allah Ta'ala, bukan hubungan kita dengan orang yang kita sedekahin. Begitu kita sedekah, kita lagi transaksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita menjadi rekan, ya, rekan dalam dalam sedekah ini dengan Allah Ta'ala. Dan Allah menempatkan kita sebagai rekan. Allah memuliakan kita, mengangkat derajat kita. Allah mengampuni dosa kita karena ada orang yang mau menerima sedekah kita. Justru seharusnya kita berterima kasih kepada orang-orang yang sudah membukakan pintu untuk menerima sedekah kita semua. Jazakumullah khairan. Terima kasih. Mudah-mudahan berkah dan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.